Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke bosku, dalam video kali ini saya akan mereview bahan bonsai asam jawa yang tadinya lurus ya, lurus tegak lurus seperti angka 1, dan sekarang saya dulu itu pernah saya buat videonya, saya belah jadi dua dan sekarang saya buat meliuk-liuk ya, jadi seperti ini. Tapi liukannya ini tampil beda dari biasanya ya, dan mungkin belum pernah ada model seperti ini. Nah, jadi seperti ini bosku. Memang agak nyeleneh ya, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mencoba membuat model yang belum pernah ada. Jadi tidak pernah membuat gaya yang atau fase atau bentuk yang sama ya. Jadi harus semua buatan saya itu harus beda dari yang pernah saya buat. Jadi nggak mengulang-ulang bentuk ya. Jadi ini seperti ini bentuknya. Mungkin untuk batangnya ini kurang besar di bawah, nanti akan saya rencanakan untuk pecah batang. Jadi ini masih kecil semua ya, karena tadinya memang tegak lurus. Nah, jadi bawahnya supaya besar nanti ada trik lah nanti ya. Kita tunggu saja, ditunggu update-nya ya bos. Oke, sekarang akan kita gundulkan karena daunnya ini sudah menguning, sudah tua ya bos. Oke bosku, simak terus videonya. Check it out. Oke bosku, sekarang sudah gundul ya, kita buangin ini tunas-tunas yang kecil supaya lebih merapat pendek lagi. Karena untuk yang atasnya tidak ingin saya tambahkan lagi lebih besar lagi ya, memang sudah ingin saya rapatkan. Untuk bagian bawah, jadi saya masih punya PR untuk bagian bawah ya bos, supaya terlihat lebih gede ya. Ya, jadi seperti ini, nanti akan ada trik-trik juga. Memang kalau saya belum ingin membuat konsepnya ya, belum saya konsep dulu, ini untuk sementara saya buat atasnya dulu. Nanti kalau sudah ganti pot khusus ya, kita langsung konsep lebih detail lagi. Nah, jadi seperti ini bosku. Oke bosku, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Kita tunggu updatean selanjutnya seperti apa nanti hasilnya. Salam satu hobi, salam sang ngopi ya. Tetap semangat bosku, selalu berinovasi ya, selalu membuat yang unik-unik dan tetap mengutamakan estetika. Salam sukses selalu.